Halo bro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kalian datang di tempat yang tepat untuk informasi awalan dari player-player yang baru gabung di Silsafex. Pertanyaan pertama yang sering kalian tanyakan, dari mana Growbuster Mamang? Di setiap live streaming gue selalu jawab ini, akhirnya gue abadikan biar kalian tetap hafal dan ingat ya bro ya. Growbuster itu dibeli oleh IM kalian yang udah kalian top upin pakai reparasi Simuni mah bro. Dan kalian boleh langsung ambil aja di inventory dan gunakan shortcut skill yang kalian punya di setiap ID dan chartnya udah pasti ada ya bro ya. Kalian cari aja tempat yang berair. Salah satunya tempat gua biasa untuk bersembunyi mancing adalah di dalam gerbangnya Nerais ataupun ILB. Jadi kalian tinggal ambil shortcutnya di di shortcut keyboard kalian angka berapapun terserah. Yang pasti sih kalian tinggal start aja mancing dan posisinya akan duduk seperti ini. Dan estimasi waktu yang gua hitung walaupun gak pas ya, tapi kurang lebih sekitar 2 jam setengah itu habisin 100 piece. Dan kalian akan dapet sekitar 300 Growbuster ya, walaupun ada beberapa jackpot lebih seperti Baby Luxury Food. Tapi yang jelas ini Growbuster ini yang paling sering muncul keluar. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah dari teman kita yang ada juga, karena dia terlalu rajin leveling sampai levelnya lewat dan gue pun juga ngalamin. Ini reputasi tidak terlalu pengaruh dan kalian harus ambil questnya dari pengemis untuk 7 dimensi. Ini mengenai about light and darknessnya, ini nggak akan muncul kalau kalian nggak sempet ambilin dulu foto-foto duran. Kalaupun nggak diambil sih sebenarnya nggak masalah. Yang penting kalian masuk ke warp di belakangnya si The End. Jadi tanya dulu si The End, dapat tiket masuk, tanyalah Iris dan Juan ya kalau nggak salah. Oke, baru nanti kalian akan dapat dari si Herkaus questnya untuk quest lobak. Ini kalian harus cukup bunuh satu saja monster yang untuk menyelesaikan dapat questnya, maksud gue ya. Ya setelah itu sih gampang banget. Nanti gue kasih lihat lagi mana yang harus kalian ambil, karena ada dua quest dari si Herkaus ini selain questnya untuk about light and darknessnya ini ya. Oke, kita kembali ke si lobak, tanya lagi si Herkaus, balik lagi ke si lobak, ternyata already. Oke, Herkaus, ini minumanmu selesai dan kita akan dapat pertanyaan yang selanjutnya. Kita tanyakan dulu dong, yang utama adalah untuk 7 dimensinya. Barulah dia berubah menjadi about fire element. Ini adalah misi dari pengemis, kalian minimalnya level 90. Oke, sisanya lu harus tanyakan mengenai exterminating Bali. Itu dia Erasmus. Ini mungkin untuk melanjutin kalian di quest episode pertama. Oke, sudah kan? Mantap mah bro. Semoga kalian tidak tersesat lagi ya, karena posisinya kalau kalian belum laporan ke CDN, kalian gak akan dapet quest selanjutnya dari 7 dimensinya Herkaus. Ya, untuk tips selanjutnya kalian boleh lihat website deh ya. Oke, ada pertanyaan yang mengerikan banget karena sering banget katanya gagal dan itu agak susah bahannya. Oke, kita coba aja ini bahannya yang biar gampang. Ini gua belum kasih coba lagi karena udah lama banget ini gua sampai buka pari rimbon, bro. Jadi kita coba dulu aja bahan default yang ada di Wikia. Itu adalah salah satu website walaupun dari komunitas. Jadi belum tentu ada yang tepat ya. Nah, kalian mungkin bisa coba untuk kegagalan ini. Seperti biasa, yang gue udah kasih tahu di live streaming beberapa saat yang lalu itu, kalau pakai lucky card itu sering banget gagal ya. Tapi namanya jiwa penasaran, kalau nggak dicoba itu nggak akan asik ya bro. Ini adalah salah satu keseruan dari gamenya Seal Online. Itu untuk bahan evolutionnya kalian boleh coba-coba. Ini gua robah lucky card-nya yang membawa sial mah bro. Semoga untuk yang kedua kalinya ini gua berhasil, karena gua udah gak punya lagi Batwing. Ini agak lumayan juga kalau kalian sendiri cari ya, di pasar banyak mungkin. Gua belum cek lagi, yang jelas gua udah siapkan stoknya 2 biji ini untuk bikin konten.
Nah, ini pasti menyebalkan ya guys. Aduh, nyebelin banget bro. Gua sampai bongkar PC, buka harddisknya, dan gua copyin lagi dari file-file lama gua. Dan akhirnya ketemu salah satu bahan yang kalian gak akan perkirakan ya bro ya. Gua temukan mungkin beberapa tahun silam, kalian waktu masih minta-minta duit untuk beli voucher Lito mungkin ya, zaman dulu ya. Ini adalah bahan yang gua dapat dari si Abuka yang menggantikan sayap Batwing-nya yang emang kebilang nyebelin pada saat dicari ya. Dan Black Sap udah jelas bahan utama, kita pakai pot merah cuy. Kita lihat. Semoga ini masih bisa, kalau bisa berarti gua makin meyakini. Yes, ini gua yakinin banget, nggak diutak-atik sama Pak JM, the fall banget. Ini adalah gaya lawas kita, bro. Makasih banyak semuanya. Lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Oke, masih ada pertanyaan tambahan bonus lah gua anggap ya, karena banyak banget yang mengeluh juga untuk masalah mengenai si Maya ini. Gua nggak tahu si Maya ini pengen gua pindahin ke gua kematian aja kayaknya ya. Tapi gua coba penasaran, gua harus coba, kalau nggak dicoba itu nggak bisa kasih tahu ke kalian juga ya. Oke, kita akan BWE ya. Mungkin BWE-nya semoga bagus. Ya benar-benar. Nggak lu doang yang busuk ya. Pertanyaan kamu tuh benar-benar mengerikan, bro. Kita coba lagi jajan. Aduh, tadinya buat mancing, akhirnya nggak jadi ya, kehabisan deh. Apa-apa, nanti gua palak GM lah. Oke, coba lagi ya guys. Kalian kalau misalkan mau sih harusnya dari telur, karena ini biayanya cukup mahal. Kalau udah jadi PBWE ini karena warna pink ya, jadi ada pink Batwing egg gitu. Jadi biayanya tadi sekitar 100.000 lebih. Gua lempar dulu lah, semoga berubah dia untuk apa? Untuk OPT-nya lah dari si Maya ini, bro. Kadang-kadang rada-rada miris ya, karena gua tuh mainnya santai banget, jadi miskin banget duitnya. 115.000. Ya ampun ya. Jangan dicoba ya guys, ini menurut gua lebih baik efektifnya dari no. Tapi karena penasaran gua juga ya, karena pertanyaan kalian sering banget itu si Maya tuh busuk mang. Iya, ternyata benar. Gua percaya kalian deh. Yaudah, ini kita coba terakhir. Duit gua nggak ada lagi koinnya. Set. Aduan. Kacau guys. Oke, untuk pertanyaan yang lainnya nggak mau gua jawab dan kalian tanyakan langsung ke game aja. Pusing banget, apalagi yang minta cegel ya, kalian minta ke mak lu aja. Oke, thank you so much semuanya yang udah sering nonton dan sering kasih jempol dan sawerannya. Makasih, tetap semangat lah dan terkain-kain guys. See you, dadah, bye-bye, mamboy.